Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memposting video langsiran lori dari jalur percabangan yang tidak bisa dilewati oleh lokomotif besar sehingga harus ditarik oleh lokomotif kecil teman-teman, dan akan ditarik ke jalur utama. Kali ini terlihat lokomotif kecil, yaitu lokomotif Skuma nomor 04 sedang menarik beberapa rangkaian lori bermuatan tebu, teman-teman. Jadi ini jalur percabangan yang mana kondisi relnya ini berukuran kecil, teman-teman, sehingga tidak bisa dilewati oleh lokomotif besar. Jadi memang tugas dari lokomotif kecil di PG Kedaung ini untuk langsiran jalur yang tidak bisa dilewati oleh lokomotif besar, teman-teman. Lokomotif mulai berbelok dan akan menuju ke jalur utama. Oke, lokomotif mulai memasuki jalur utama. Setelah semua rangkaian lori ada di jalur utama, operator yang berbaju biru akan memindahkan wesel yang nantinya lori-lori ini akan didorong, teman-teman. Nah, lori-lori mulai didorong dan inilah tugas dari langsiran, teman-teman. Memindahkan dari jalur percabangan ke jalur utama. Kenapa harus didorong? Karena lokomotif kecil ini akan mengambil kembali, ya teman-teman, lori-lori di jalur percabangan, karena masih ada beberapa lori lagi yang ada di jalur cabang. Nah, terlihat juga ada lori-lori tebu yang lain, ya, yang sebelumnya sudah dilangsir. Oke, setelah selesai melangsir lori-lori berisi tebu, lokomotif kembali untuk mengambil rangkaian lori-lori tebu di jalur cabang lagi, teman-teman.
Dan tampak di depan itu ada jembatan, teman-teman ya. Itu merupakan flyover tol, teman-teman. Oke, lokomotif mulai menarik rangkaian lori yang ketiga kalinya ya. Jadi karena ukuran lokomotifnya ini kecil, teman-teman, tidak bisa langsung ditarik semuanya, teman-teman ya. Mungkin ini ditarik hanya 6 sampai 10 rangkaian lori saja, teman-teman. Waduh, sepertinya ada yang anjlok ini ya, karena lokomotifnya berhenti. Nah, benar saja ya, lori anjlok di sekitaran wesel, teman-teman. Jadi memang di sekitaran wesel ini memang rawan anjlok ya. Nah, terlihat. Ah, goyang-goyang ya lorinya. Nah, operator mulai mengevakuasi lori yang anjlok dengan cara didongkrak, teman-teman. Ini merupakan dongkrak khusus lori, teman-teman, karena ini merupakan dongkrak putar. Nah, terlihat lori mulai terangkat, teman-teman. Setelah roda lori sudah berada di atas rel, dongkrak kembali diturunkan, teman-teman. Nah, tinggal roda yang satunya masih keluar jalur, harus didongkrak lagi. Oke, perlahan-lahan lori mulai terangkat. Jadi ini harus didongkrak dari dua sisi, teman-teman ya, tidak bisa hanya satu sisi. Nah, terlihat ya, roda mulai terangkat. Nah, kembali lagi ke atas rel. Setelah lori berhasil dievakuasi, lori akan bisa kembali dengan teman-teman yang lain. Operator akan menyambung rangkaian lori. Oke, memberi apa-apa kepada masinis menarik rangkaian lori, teman-teman.
Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.